terakhir dari semua kehidupan makhluk di jagat raya ini. Tidak ada yang tahu kapan pastinya kiamat datang. Hanya saja banyak keterangan dari hadis Nabi soal tanda-tanda kiamat ini. Tanda-tanda kiamat kubro adalah tanda paling dekat akhir ajal alam ini. Tanda-tanda ini paling mengerikan karena waktu masa dunia akan cepat berakhir. Berikut ini adalah tanda-tanda kiamat kubro sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi. Dari Hudzaifah bin Asyad Al-Ghifari berkata, Rasulullah SAW menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Beliau bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Beliau bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, dajjal, binatang gabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Ya'juj Ma'juj, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman, menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Kesepuluh tanda-tanda tersebut merupakan prediksi bahwa apabila semua itu sudah tampak, maka dunia ini akan segera berakhir. Akan tetapi, Nabi tidak menjelaskan kapan waktunya kiamat tiba. Hanya saja, semua itu adalah kisi-kisi atau tanda-tanda kiamat.